Halo CS-CSku, bertemu lagi dengan manusia manesu di Easy Film. Berikut ini, gue dapat request dari kawan gue, sahabat gue, yaitu Roy Komonargi. Dia adalah personil dari band dari Kupang. Dua bulan yang lalu, kalau nggak salah, apa tiga bulan yang lalu, dia merilis video klip berjudul First Predator featuring dengan Ronald Burger Kill, yang dulunya dia adalah personil Carnivore ya, dan sekarang dia di Burger Kill. Kemarin sih justru si Roy ini requestnya untuk nge-reaction ini judulnya Saksi Bisu Anarki. Cuman kayaknya gue memang tertarik nih, gue pengen nge-reaction lagunya yang featuring si Ronald tadi gitu. Sedikit gue kasih tahu profilnya si Komonarki ini. Sebenarnya unik ya, kita lihat tuh Komonarki gitu kan. Dan artinya ternyata adalah Komodo Anarki katanya. Jadi kita tahu bahwa Kupang itu, khususnya di timur itu, di sana kan ada apa? Ada pembudidayaan komodo ya, dan komodo itu menjadi simbolnya Komonarki. Yang paling tertarik gua sama band ini adalah dan pertama kenal adalah ketika Roy itu ngajak featuring sama gua di album Gak Tahu Gua Lupa Keberapa. Dia juga featuring sama Cipeng Bungundal Lawak Baru. Terus ada nggak tahu Stephen apa ya, dari personal Stephen Coconut. Ya termasuk si Ronald dari Burger King ini, cuman kebetulan entah karena apa gua nggak terlibat di pembuatan album itu. Dan gua sangat menarik dengan si Komonarki ini adalah dia itu selalu membawakan kritik sosial, persoalan lingkungan sekitar, persoalan politik, persoalan banyak hal yang terjadi di Kupang sana. Nah, gua nggak perlu lama-lama, gua akan reaction Komonarki featuring Ronald Burger Kill berjudul Fair Spreader, menyebar ketakutan. Let's go. Oh, jadi video klipnya itu di satu panggung dia bareng ya. Hanya kebetulan si Ronald itu waktu itu di Kupang. Nah, ini nah itu gitar ya sama vokal ya. Party at your heart, united fight.
selfishness of this record. Anjir. Fuck. Di video klipnya dia langsung satu panggung sama Ronald, dan gua dengar juga cerita langsung dari Roy, ternyata sama Ronald Burger King itu emang satu kota dia, di Kupang dia, dan mungkin kebetulan waktu itu Ronald di sana ya. Jadi di video klipnya tuh menunjukkan bahwa dia satu panggung sama Ronald gitu, dan pesan yang disampaikan tentang penebar ketakutan, dia menunjukkan beberapa gambar tokoh-tokoh hak asasi manusia, kayak tadi ada Marsina, kayak ada Munir. Jadi kayaknya Komonarki ini mau ngasih pesan bahwa di pandemi COVID apa ya, atau memang beberapa penguasa membuat teror ketakutan kepada kami sebagai orang-orang yang kritis ya. Dan ternyata si Komonarki ini menunjukkan bahwa beberapa tokoh yang telah meninggal tuh dia tampilkan di video klipnya. Dari musik, segi kualitas musik, apalagi disambungin sama Ronald tuh, anjing emang bangsat nih, video klip emang bangsat. Dan emang tepat sekali ya video klip dengan karakter suara Roy-nya yang brutal. Dia bilang sih, gue tanya nih kemarin-kemarin nih, Iron Man apaan katanya? Kata dia hardcore punk, tapi gue sih lebih menyebutnya anarko hardcore brutal punk. Anjir. Pokoknya gini, gue support selalu buat Roy. Ini video klipnya anjing keren banget. Sukses juga buat Ronald Burger Kill, sukses buat kawan-kawan Kupang. Sebelum ini juga gue kemarin pernah bikin sejarahnya berdirinya Komonarki. Lo bisa lihat di channel YouTube gua sejarahnya Komonarki, yaitu band anarko hardcore brutal punk dari Kupang. Oke. Sukses selalu. Kita bertemu lagi di reaction berikutnya. Sukses Roy. Komonarki. Fair Spider. Yeah.